Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uya Rahma, kelas 15A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya ingin menyampaikan kesan kuliah daring selama pandemi COVID-19. Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan kelebihan dari kuliah daring ini, yang mana kelebihannya yaitu mudah diakses, dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Selanjutnya, selain memiliki kelebihan, tentunya memiliki kekurangan, di mana kekurangannya kita membutuhkan biaya tambahan untuk membeli paket data atau kuota, karena untuk melaksanakan kuliah daring tentunya kita membutuhkan jaringan internet. Yang kedua, terkendala jaringan bagi yang tinggal di desa atau di pedalaman yang susah untuk mengakses jaringan internet, sehingga proses perkuliahan juga akan terganggu. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran kurang efektif karena proses perkuliahan tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama bagi mata kuliah yang mengharuskan kita untuk praktek atau terjun langsung ke lapangan. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan kuliah daring bagi saya. Harapan saya, semoga pandemi ini segera berakhir, agar kita dapat melaksanakan proses perkuliahan tatap muka secara langsung. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Jaga kesehatan ya. Stay safe.